Yang ada kaitannya rangkaiannya dengan kegiatan upacara ini. Kita nanti melaksanakan pawai hanya di lingkungan Jakarta Pusat ini dari Jalan Kesehatan Raya, Jalan Tanah Abang 2, Museum Gajah, masuk Jalan Medan Merdeka Barat, Studio Pranoto kembali ke sini. Pawai ini memang tradisi untuk perayaan ini. Pawai ini juga merupakan suatu tradisi, tradisi daripada rangkaian kegiatan Nyepi. Pawai ogoh-ogoh ini di Bali atau kita bisa bilang disebut dengan ngerupuk. Ngerupuk dalam artian dengan dilaksanakan pawai ogoh-ogoh ini diharapkan dapat menetralisir, menyeimbangkan alam ini. Nilai-nilai apa aja yang disampaikan nanti? Nilai-nilai yang diberikan dengan adanya pawai ogoh-ogoh ini, yang pertama adalah kegiatan ogoh-ogoh ini merupakan suatu rangkaian kegiatan keagamaan dalam hari ini, hari Raya Nyepi. Kemudian maksud dan tujuannya adalah untuk menyerap unsur-unsur negatif dengan diaraknya ogoh-ogoh yang berupa berbentuk buta kala, berbentuk prasasa dan lain sebagainya yang bermuka seram, yang itu merupakan perwujudan dari sifat-sifat manusia. Nah, itu diharapkan nanti sifat-sifat negatif kita itu akan terserap sehingga dunia ini menjadi netral. Itu yang diharapkan dengan adanya kegiatan ogoh-ogoh ini.